Halo, selamat datang di YouTube channel Gunawan Ivan. Saya Gunawan Muharjan, saya promotor Oppo di wilayah Kota Ternate. Tempat saya berjualan tuh di depan Jatilan Mall Ternate, toko Roxy Ternate. Nih, saya mau kasih apa sih? Pengenalan tentang produk baru dari Oppo nih, yang lebih canggih dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi Oppo tuh sekarang ada rilis produk baru ya. Kemarin-kemarin itu biasanya tuh desain handphone yang dijual tuh gitu-gitu aja kan. Paling warnanya kalau bukan gold ya black ya kan. Nah, sekarang itu Oppo menghadirkan produk baru dengan kasih biru sampai enak. Produk baru dengan desain yang lebih menarik lagi, yang lebih fresh lagi, yaitu Oppo F9 loh, charge 6 menit, telepon 2 jam. Nih, coba deh lihat. Berbeda kan dengan produk-produk sebelumnya sama desain-desainnya sebelumnya, kayak gitu. Oppo F9 ini hadir dengan desain yang terbaru, yaitu desain gradasi, desain gradien. Wow. Jadi, dalam satu handphone ini, dalam satu handphone ini tuh dia punya dua perpaduan warna yang bergradasi. Tuh, keren kan? Jadi dalam satu handphone aja bisa menghasilkan dua warna loh. Gitu. Jadi di bawahnya tuh ada warna biru yang agak terang dan di atas tuh warna biru yang agak gelap-gelap. Wah, keren. Ya iya dong, keren dong. Udah gak zaman lagi handphone yang aduh. Yang teksturnya masih duff, terus warnanya masih gold, terus masih black-black gitu. Texture, aduh, gak zaman guys. Lagi. Kayak gitu sekarang itu ayo upgrade ke teknologi yang lebih canggih lagi dan lebih menarik lagi, kayak gitu. Jadi seandainya kau jalan sama teman-teman, udah pada nggak takut bosan lagi, kayak gitu. Soalnya kan kita udah punya yang terbaru nih desainnya nih, kayak gitu kan, keren kan. Nah, selain desainnya nih ya, dia juga punya jenis layar yang terbaru tuh. Oh, kan lebih luas kan. Biasanya kan kalau di F5 kan ada full screen kan, kalau di F7 ada super full screen. Nah, kalau di F9 nih udah lebih terbaru lagi nih. Tuh. Jadi F9 ini layarnya tuh waterproof screen. Tuh. Jadi layarnya itu lebih luas. Jadi lebih luas, menonton video, main game lebih puas. Lebih puas lagi kayak gitu. Tuh, saya coba yang enggak mau coba ukuran layar sebesar ini. Ya kan? Mau. Iya, dong, pasti semuanya mau dong. Terus ada juga nih selain desainnya terus sama layarnya yang keren-keren kan, ada juga teknologi yaitu PUK. Pengisiannya lebih cepat, 4 kali lebih cepat daripada biasanya. Gitu. Fuk itu apa sih? Pasti teman-teman pasti bertanya, Fuk itu apa sih? Kayak oh, gitu. Ya kan? Iya, Kakak. Nih, ada penjelasannya nih. Oh, dia menjelaskan lewat APK F9. Heeh. Ya, dia tidak salah-salah. Jadi di Fuk itu ada dua keunggulannya. Yang pertama itu ada cepat, dan yang kedua itu ada aman. Ini kita buka cepat dulu. Kenapa dia bisa dikatakan cepat? Karena dia dalam waktu 5 menit itu pengisiannya sudah 11%. Iya ya. Nah, terus iya, pengisian 5 menit sudah bisa menelpon selama 2 jam. 2 jam. Makasih. Terus dalam waktu 30 menit dia udah bisa tuh sampai 62% dalam waktu 30 menit. Beda ya, kan, jadi beda daripada biasanya nih. Kalau yang di atas itu yang menggunakan Fuk itu pengisian 30 menit udah 62% loh. Nah, sedangkan kalau yang normal nih, pengisian normal itu cuma 26% aja. Wow. Jadi nggak zaman lagi ngecas kita kamera, harus nempel ya? Lama-lama dicolokkan. Iya, benar sampai kamera ya? Belum. Dua kamera itu dua kamera belakang. Iya, kamera belakang ada dua. Ada dua, Bapak. Bapak ini pertanyaan macam apa? Tak boleh balik di pertanyaan.
Hebat ya. Terus itu warnanya kenapa itu bilang-bilang itu? Ini desain yang terbaru loh. Oh. Desain yang terbaru itu desain yang bergradasi. Itu namanya desain gradien, Pak, bukan desain blang-blang ya. Yang sepak bola itu degradasi ya. Iya. Oh, gitu. Degradasi tetap tahu, Pak. Degradasi. Iya, gradasi itu adalah dua perpaduan warna yang kombin sudah. Kayak gitu. Nah, tadi ada sempat ini dikit ya, ada sempat ada perdebatan dikit. Nah, selain 4 kali lebih cepat nih, dia lebih cepat kan, 4 kali lebih cepat nih. Selain itu, dia tetap bisa, maksudnya sambil dimainkan, itu dia tetap bisa charge cepat, tidak kehabisan baterai, lebih praktis gitu kan. Jadi gak perlu charge terus-menerus saat, gak perlu charge terus-terusan, kayak gitu. Jadi sambil dimainkan tuh pun pengisiannya tetap cepat. Pengisiannya tetap cepat kayak gitu. Kayak gitu. Nah, selain cepatnya juga aman. Karena kenapa? Nih. Karena dia punya 5 tingkat perlindungan dari adaptor ya, sampai ke port USB sampai ke baterai kayak gitu. Jadi sudah benar-benar aman nih kayak gitu. Sehingga bermunculan masalah itu cuma 1 banding 1 miliar aja. Iya. Right. Itu pertama. Nah, dia pasti sudah digunakan berapa pengguna di dunia ini? Oh iya, saya lupa 90 ribu juta pengguna. 90 juta terbagi ribu. 90 ribu juta. Dia sudah 90 juta pengguna iya. Di dunia ini. Jadi dia sudah termasuk yang paling aman di dunia. Iya, kayak gitu. Nah, apa ya? Pasti orang-orang pada bertanya nih, ih Oppo kok sekarang hadir dengan, maksudnya tuh kok diutamakan sekali ya desainnya? Gitu. Iya kan, padahal Oppo dikenal dengan handphone yang kamera gitu kan. Kamera. Nah, kali ini memang desainnya ya, soalnya kan desainnya tuh paling terbaru dari handphone-handphone sebelumnya. Jadi Oppo lebih lebih unggul ke ininya, ke desainnya gitu. Nah, jadi selain di kameranya juga nih Oppo F9, Oppo F9. Jangan bilang Oppo F9, Oppo F9. Charge 5 menit, telepon 2 jam. Kamera Oppo F9 itu megapikselnya 25 megapiksel depan. Terus belakang 16 megapiksel per 2 megapiksel. Jadi dia punya dual kamera belakang. Dual kamera belakang loh, iya. Jadi bokeh efek dual kamera belakang itu lebih rapi dan natural gitu. Jadi seperti kita menggunakan kamera-kamera SLR, jadi keren kan? Gitu. Terus untuk hasil selfie-nya juga lebih bagus karena AI Beauty yang ada di F9 ini itu AI Beauty yang paling terbaru ya. Yaitu AI Beauty 2.1 ya kan? Iya, dimana jadi, kita seperti menggunakan tim makeup artis iya, dan dokter kecantikan. Eh, yang laki-laki tetap tampan loh, bukan cantik loh ya. Oke? Cute, yang laki-laki cute. Ya gitu, jadi tunggu apa lagi? Ayo datang ke toko kami dan beli nih. Stoknya terbatas. Iya, tuh. Stoknya cuma sedikit. Saya juga pengen pakai satu. Iya, tuh. Tapi keren kan? Aduh, gak ada stok kok nggak kelihatan ya? Iya. Kang. Udah tutup, pokoknya keren deh, keren. Nanti kalau seandainya beli terus coba sendiri gradasinya di bawah matahari, waduh, keren banget warnanya. Oke, okay, guys, saya tunggu ya. Oke, mantap. Check it out. Bye-bye.